Diangkat dari film pendek sutradaranya Siva Baby yang rilis bulan Januari ini di Klik Film untuk audiens Indonesia, menghadirkan panggung mungil dengan almost one location setting yang heboh, meriah, dan secara mengejutkan lucu dan menghibur. Mengenai seorang wanita muda di tengah-tengah quarter life crisis yang harus pulang kampung dan terjebak dalam upacara kematian salah satu tetangganya. Daniel yang diperankan dengan solid oleh alumni Buddies Russell Senot terpaksa harus menghadapi serangkaian kejadian tak terduga ketika bertemu dengan tetangga dan sahabat masa kecilnya. Dalam upacara perkabungan tersebut, secara tidak terduga, Daniel juga bertemu dengan Sugar Daddy dan keluarga kecilnya yang kemudian memulai parade kekacauan yang jauh lebih besar. Tetapi yang membuat film ini penting untuk hadir dengan pesona instan, klasik, dan kualitasnya yang timeless adalah kemampuannya menawarkan perbincangan dan multi-generation anxiety atau kecemasan multi-generasi yang sangat universal. Kendati Siva Baby hadir dengan latar belakang komunitas Yahudi Amerika, namun surprisingly, gua relate setengah mati dan bahkan sempat mengalami repetisi hal yang sama di tiap acara kumpul keluarga. Upaya generasi muda untuk tumbuh dan membentuk diri secara progresif dengan perkembangan dan kebebasan intelektual kerap kali berbenturan dengan generasi tua dan konservatif yang justru melihat pergerakan tersebut sebagai sebuah ancaman atau kemunduran yang mencederai nilai-nilai kekeluargaan, tradisi, bahkan keagamaan. Sebuah potret mungil yang sekilas tampak sangat sederhana, namun berkat kepekaan directing dan naskah sutradara debutan Emma Seligman, Siva Baby mampu berbicara lantang dan komprehensif dalam merangkul isu dan konsepnya secara utuh. Melalui endingnya yang sekilas terasa gantung, Emma Seligman seakan telah menegaskan bahwa tidak saja dalam ruang lingkup masyarakat komunal sebagaimana masyarakat Yahudi maupun masyarakat Islam, generasi tua tidak mungkin naif mengabaikan sejauh apa generasi mudanya tumbuh dalam cara mereka mempertahankan dan mewariskan kearifan budaya dan tradisi. Sebaliknya, generasi muda naif jika nilai-nilai dan ideologi progresif yang mereka perjuangkan dengan sengaja mengeliminasi keterlibatan dan dampak bagi generasi sebelumnya. Intinya, literally dan figuratively, kita berada dalam kendaraan yang sama. Tonton langsung melalui suggestion card di pojok kanan atas dan tautan di kolom deskripsi video ini, boleh setuju boleh tidak. Just study and don't eat and go out with your...